Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan tugas keempat, yaitu membuat intro video dengan menggunakan aplikasi KineMaster. Ya, yang setelah kita buka aplikasinya, kita akan pilih landscape 16 berbanding 9. Kemudian kita akan ambil beberapa gambar yang sebelumnya sudah saya siapkan dengan mendownload dari internet. Ya, ini gambar yang pertama, kemudian kita pilih lagi yang kedua. Jadi gambar-gambar yang saya upload di sini saya sesuaikan dengan tema yang akan saya jelaskan pada video pembelajaran. Ya. Seperti ini. Kemudian saya akan mencoba menambah dengan menggunakan variasi yang lain, supaya lebih menarik dan anak-anak menjadi tidak lekas bosan. Ya, kurang lebih ini cukup banyak karena ini mewakili poin-poin yang akan saya jelaskan. Oke, ini rapikan dulu. Saya akan memilih, ya, kita coba, kita akan pilih oke. Selanjutnya di sini ada efek yang saya pilih di tengah-tengah jeda. Oke, supaya lebih rapi saja. Oke. Saya diberi beberapa variasi. Ya, ini karena saya juga masih baru menggunakan aplikasi ini. Kita coba. Ada beberapa yang bisa kita pilih ya di sini. Ini tergantung dari selera masing-masing. Nah, di sini kita klik lagi di tengahnya. Kemudian kita pilih lagi. Ada, nanti kita akan beri variasi tulisan dan suara. Ya, oke. Nanti kita cek dulu. Coba ya, jadi ini tayangan yang sudah kita edit sedikit ya, memberikan beberapa variasi. Ya, oke. Baik.
Oke, yang selanjutnya saya akan menambahkan beberapa tulisan di bawah tampilan background. Saya akan menuliskan mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Kenapa saya tuliskan di sini? Karena saya mengajar siswa kelas 7 di mana mereka mungkin belum terbiasa dengan, ya kita besarkan dulu. Ya kalau di SD kan ada pelajaran tema ya, jadi kalau sudah di SMP itu mereka harus sudah mulai dikenalkan dengan mapel per mapel. Baik, ini kita akan pilih ya seperti ini, terasa cukup. Oke, jangan lupa. Kemudian huruf ya, saya pilih yang ini karena backgroundnya cerah, maka saya akan memilih warna hitam supaya lebih kontras. Oke, kita sesuaikan. Dengan tampilan bawahnya, atas dengan bawah. Baik, selanjutnya kita juga akan melakukan hal yang sama untuk slide terakhir, yaitu kita klik layer, kemudian kita tulis teks. Saya akan menuliskan bab 2, yaitu tentang interaksi sosial. Nah, dari sini saya harapkan siswa saya bisa memiliki gambaran tentang apa saja yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Baik, animationnya saya akan, sini ada beberapa pilihan ya, ini tergantung selera masing-masing. Ya. Oke. Baik. Rapihkan lagi. Ya. Kemudian fontnya saya akan coba yang lain dengan juga memberikan warna. Ya. Tanda checklist. Ini baru gambarnya saja, nanti setelah ini saya akan menambahkan audio. Yang pertama, saya sudah merekam. Assalamualaikum. Ya, suara saya sudah saya rekam. Kemudian saya juga akan menambahkan ya, ini. Oke, saya rasa itu. Kemudian kita lihat volume untuk musik intronya akan
akan saya turunkan sedikit karena di situ saya ada suara saya memberikan pembukaan supaya tidak saling mengganggu ya. Baik, jasa ini kita coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel saya, Media terlalu tinggi ya, kita turunkan lagi, kita klik tanda checklist, kita ulangi lagi, kemudian kita play. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel saya, Media Pembelajaran Ilmu Pengetahuan. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya share untuk tugas 4, yaitu membuat intro video dengan menggunakan aplikasi KineMaster. Terima kasih.